Bupati Sukabumi mengungkapkan jika prioritas utama Pemda Kabupaten Sukabumi pada tahun ini akan menitik beratkan pada sektor pembangunan infrastruktur yang menyeluruh. Prioritas utama untuk pembangunan infrastruktur ini dilakukannya untuk memberikan dan menyediakan sarana serta prasarana jalan atau akses jalur yang mumpuni bagi warga Kabupaten Sukabumi untuk dijadikan sarana transportasi bagi warga dalam berbagai kegiatan yang utamanya dalam meningkatkan perekonomian. Peningkatan pembangunan infrastruktur ini diakui oleh Bupati Sukabumi sebagai langkah untuk menyatukan program pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam bidang akses transportasi. Kita akan mengejar konektivitas infrastruktur supaya konektivitas infrastruktur ini bisa mempercepat komunikasi-komunikasi maupun transportasi yang selama ini menjadi kendala di Kabupaten Sukabumi. Nah, tentunya konektivitas ini pun harus bisa mengungkit juga potensi pariwisata dan pertanian yang menjadi prioritas Kabupaten Sukabumi ke depan. Prioritas pembangunan infrastruktur ini nantinya akan menjadi sarana untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan perencanaan daerah yang lebih aspiratif. Dari Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.